Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober. Tiga wanita lajang yang berprofesi sebagai pelayan di sebuah restoran mencoba memberikan pelayanan yang paling baik kepada pria yang selalu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Agar kehidupannya membaik apapun yang diinginkan para pria yang sudah beristri ini mereka layani dengan senang hati asalkan uang mengalir. Perhiasan datang dan pakaian baru dan mahal ada di lemari mereka. Cerita ini hanya ada di dalam film yang berjudul. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Di awal film, kita diperlihatkan adanya tiga wanita cantik dan seksi yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran bernama Donna, Lizel, dan Rina. Saat itu, mereka terlambat datang ke tempat kerjaannya di pagi hari, dan takut dimarahi oleh bos mereka. Soalnya kata satpam restoran kalau bos mereka sudah datang terlebih dahulu dari tadi, sehingga mereka khawatir kalau bosnya akan memarahi mereka. Setelah restoran dibuka dan pelanggan sudah berdatangan, bos mereka bernama Randy langsung menyuruh Donna untuk ruangannya. Randy menanyakan kenapa mereka terlambat lagi. Padahal Randy udah duluan masuk ke restoran mereka belum datang. Tetapi Donna yang memang menjalin suatu hubungan, langsung merayu Randy agar tidak memarahi dan memotong gaji mereka bertiga. Randy pun memaafkan Donna dan kawan-kawan asalkan Donna tidak menolak ajakannya untuk berfokus dengan Randy. Maka tak lama mereka langsung bermain lato-lato. Into the mouth. Nice. Selepas Donna menyelesaikan tugas negaranya bersama Randy, Rina dan Lizel menanyakan ke Donna apakah bos mereka marah dan akan memotong gajinya. Donna yang sudah memberikan kue apem mengatakan justru bosnya memberikan gajinya full dan bonus kepada mereka. Sehingga kekhawatiran mereka untuk dipotong gajinya oleh si bos bisa diredam oleh Donna sang penakluk bos besar. Mereka bertiga tinggal di satu kos yang sama. Asal kampung yang sama dan mereka memiliki keinginan kelak. Jika mereka pulang kampung akan menjadi wanita yang berbeda sejak mereka pertama kali berangkat merantau ke kota. Rina memiliki pacar yang sudah beristri namanya Rigor. Saat itu pacarnya memberikan pakaian yang baru, sehingga membuat Rina merasa senang sudah dibelikan. Bukan hanya pakaian, bahkan Rina dibelikan perhiasan oleh Rigor. Semua yang dilakukan Rigor tentu saja hanya demi kenyamanan dan pelayanan yang diberikan Rina kepada Rigor. Sebab istrinya di rumah sudah tidak sebagus Rina dalam hal bermain lato-lato. Maka tak lama Rigor dan Rina langsung berfokus. Suatu hari Lizel bertemu dengan mantan pacar waktu SMA dulu pria ini namanya Lance. Mereka sudah lama tidak bertemu dengan Lance sejak mereka putus. Karena Lizel dilarang oleh orang tuanya berpacaran dengan Lance. Lance kini sudah menikah dengan wanita lain, tapi ia merasa kurang bahagia dengan pernikahannya. Sampai Lance mengungkapkan kalau dirinya masih mencintai Lizel hingga hari ini. Lance pun mengajak Lizel untuk bertemu lebih lanjut di sebuah hotel, karena ada yang mau diungkapkan oleh Lance. Setelah mereka berdua sudah ada di hotel, Lance berterus terang kalau dirinya masih memikirkan Lizel sejak putus dulu. Meskipun kini ia sudah menikah, tapi dati dan perasaan. Begitu juga dengan Lizel yang sejujurnya masih sangat mencintai Lance dan ia terus mencari keberadaan Lance tapi tidak ketemu. Lance pun mengajak Lizel main lato-lato. Tapi Lizel mengaku kalau ini adalah pertama kalinya ia lakukan bersama seorang pria. Akhirnya mereka pun berfokus. Sepulangnya ke kosan Lizel mengaku kepada Donna dan Rina kalau ia barusan bertemu sama Lance mantan SMA-nya dulu. Kini ia berbeda sudah makin baik dan sukses kehidupannya. Ia pun mengajaknya untuk bermain lato-lato. Sehingga mendengar pengakuan Lizel membuat Donna dan Rani mulai senang. Karena Lizel ada pria yang akan bisa membantu keuangannya sama seperti mereka. Somewhere much deeper.
Donna disuruh oleh Randy ke ruangannya kembali karena ada tugas yang mau diselesaikan untuk membersihkan lato-latonya. Di saat bersamaan Lance datang ke restoran sengaja untuk menemui Lizelle karena mau mengajaknya kembali untuk main lato-lato. Tetapi di saat malam harinya Randy yang sudah tertidur handphonenya berbunyi dan panggilan itu dari si Donna. Sebelum Randy terbangun istrinya sudah mengetahui duluan kalau malam-malam ada wanita menelpon suaminya. Randy pun terbangun tapi tidak mengangkat handphonenya sementara istrinya pura-pura tidur lagi. Begitu juga dengan hubungan Rina dan Rigor. Kalau ada orang suruhan istrinya Rigor mengikuti suaminya agar tahu apa saja kerjaan yang dilakukan suaminya di luaran. Pas ketika bersama si Rina, orang suruhan istrinya Rigor pun merekam mereka. Malam itu mereka sedang membicarakan kalau kini hidupnya sudah semakin membaik. Sejak ada pria yang hadir di samping mereka, kebutuhannya pun kini lengkap. Rina bahagia bersama Rigor yang selalu memberikan segalanya untuk Rina. Begitu juga dengan Donna yang sudah mendapatkan uang dari bos mereka Randy. Sementara Lizelle kini pun mengikuti jejak kedua kawannya yang sudah dekat lagi dengan Lance dan mendapatkan handphone baru. Tetapi besok harinya istri si Rigor datang ke restoran mau mencari dan melabrak Rina. Ketika itu ia pura-pura memesan makanan tetapi ia bilang tidak ada yang spesial. Tak berapa lama istrinya Rigor langsung memberikan jari lima ke Rina karena sudah kesal bermain lato-lato bersama suaminya. Ia pun memberikan peringatan ke Rina jangan lagi mendekati suaminya, kalau tidak ia akan melaporkannya ke kantor polisi. Sejak kejadian yang Rina alami kemarin, ia besoknya sudah tidak mau lagi bekerja karena trauma. Padahal Donna dan Lizelle sudah mengajaknya dan memberikan nasihat ke Rina kalau itu adalah hal biasa. Tapi Rina tetap tidak mau masuk kerja hari itu juga. Saat berada di restoran, Donna dan Randy sedang menikmati ikan bakar di ruangannya sekaligus bermain lato-lato. Tak berapa lama istrinya Randy datang mencoba melabrak mereka. Meskipun Lizelle sudah melarangnya tapi Satpa mengatakan kalau itu istrinya si bos. Maka kejadian menegangkan terjadi di ruangan itu, istrinya Randy memarahi Donna karena sudah memberikan sayur asem ke suaminya. Pantesan selama ini sayur asemnya sudah tidak mau dimakan sama Randy. Atas kejadian yang Donna alami saat itu, tentunya ia merasa terhina dan malu akibat istrinya Randy sudah melabraknya. Ia pun merasa trauma atas kejadian tadi, sehingga besoknya Donna tidak masuk kerja, hanya ada si Lizelle dan Rina yang bekerja. Sialnya di hari itu Lizelle yang giliran mendapat musibah. Sebab saat itu istrinya Lance bernama Trey datang ke restoran untuk mencari Lizelle dan ia hanya memesan mineral saja lalu menunjukkan foto Lizelle sedang bersama suaminya. Ia pun langsung menyuruh Lizelle duduk dan mengatakan kalau Lizelle jangan sampai membuat keluarga mereka berantakan. Ia tidak mau ribut dengan Lizelle tapi ia memohon kalau Lizelle paham kalau apa yang sudah ia lakukan ke suaminya bisa merusak masa depan anaknya. Sehingga istrinya Lance meminta kalau Lizelle jangan sampai mendekati Lance kembali. Ia pun berjanji akan membantu Lizelle, apapun yang ia butuhkan akan diberikan asal. Lizelle mau meninggalkan Lance. Kini mereka bertiga sudah menyadari kalau pengalaman yang mereka lalui selalu sama. Kesenangan yang mereka rasakan sama, tapi kesialan mereka bertiga yang dialami juga sama. Mereka sepakat kalau akan meminta putus dengan pria-pria yang mereka dekati saat itu. Mereka mau mengucapkan selamat tinggal dengan pria yang salah, karena mereka sadar kalau mereka hanya sebagai perebut laki orang. Besoknya pun Donna, Rina dan juga Lizelle sama-sama mengucapkan selamat tinggal kepada Randy, Lance maupun Rigor. Kalau mereka mau menyudahi hubungan mereka karena merasa bersalah sudah bermain dengan pria yang telah beristri, sehingga mereka harap kalau pacar mereka ini memakluminya. Para pria ini pun mau putus dengan mereka. Tapi dengan catatan untuk terakhir kalinya Donna, Randy dan Lance mengajak mereka berpokus sebagai tanda perpisahan mereka. Into the mouth. Nice. Donna, Rina dan Lizelle kini membuka restoran baru karena sudah dimodalin istrinya Lance. Karena ia kemarin berjanji kalau mau meninggalkan suaminya, apapun bisa ia lakukan dan bantu untuk Lizelle.
sehingga Lizel diberikan modal untuk membuka restoran bersama teman-temannya. Kini mereka bertiga sepakat sejak saat itu akan mencari pria dengan kriteria lajang, kaya, dan tampan. Meskipun banyak pria yang menggoda mereka karena tidak masuk kriteria mereka acuhkan. Meskipun sudah beristri tetapi tetap saja tergoda dengan karyawan cantiknya, sehingga dengan rayuan tersebut akan membuat musibah bagi kehidupannya. Ingat budayakan kejujuran dalam rumah tangga. Ingat lepaskan wanita lajang budidayakan janda. Maka hidupmu akan bahagia. Film pun selesai. I got nightmares in my head, I fear.